Pagi, apa kabar? Senang banget ketemu lagi di Talkcast Ria Christian. Dan hari ini agak menjadi berbeda karena saya berada di Puskesmas Kota Mungkit tuh, yang di belakang ya. Jadi hari ini adalah hari Kartini, tetapi berbeda untuk saya tidak pakai sanggul. Tapi hari ini adalah hari kedua, kali kedua saya untuk vaksin. Dan memang tadi agak gimana gitu ketika mau berangkat, karena kemarin tuh agak bermasalah dengan tensi. Dan harapannya sekarang semuanya berjalan dengan lancar. Jadi untuk ada juga yang mungkin sedang persiapan untuk vaksin kedua atau mau vaksin pertama, semoga bisa tetap jaga-jaga diri dulu gitu ya, supaya ketika vaksin pun dalam keadaan sehat. Nah gitu. Yaudah, setelah ini kita akan lihat, saya akan antri ke dalam untuk tensi, untuk vaksin. Semoga tensinya aman. Ya, kita lihat. Kok sudah sepi sih tadi emang? Aduh, udah ada yang banyak yang tadi. Tadi pagi. Oh, tadi pagi. Iya, 15 hari. Mulai jam berapa, Bu? Waduh, udah tengah 8, undangannya sampai 9. Semangat, tenang. Iya. Tengah 8 udah pada sampai sini, terus tetap menunggu kan, masih bisa. Punya tensi yang tinggi, tapi hari ini ternyata lancar. Ini saya sedang menunggu untuk ke ruang tensinya. Jadi ini adalah tensinya, ruang vaksinnya. Jadi ini adalah vaksin saya yang kedua. Jadi lumayan agak sepi. Kalau kemarin di sini pakai ngantri, saya karena datang pertama, jadi ngantri dari pagi. Tapi ini tadi sama Romo Hartono memang sengaja datang agak siangan. Ternyata langsung bisa pendaftaran dan bisa langsung vaksin. Dan untungnya juga tidak tinggi tensinya. Tuh, Romo Hartono juga pasti lolos kalau beliau. Jadi sudah deg-degan, takut gak lolos. Akhirnya lolos. Oke, Bu. Oke, kita masuk dulu ya. Ini lengannya mantap. Karena ya, dia kekuatannya ada di lengan. Karena kan pakai kerennya dari kelas 1 SD. Ya, terus ya kadang membuat tidak terasa. Oh, sudah tahu ini. Sudah. Mantap proses, Bu. Ya, terbaik kok, Jan. Lanjut, Romo. Ini mangga ini ke meja 4 dulu, nggih, dapat printout-nya. Ini HP-nya jangan lupa. Oke. Mas turun ya, Bu ya. Mau ke, Pak? Oke. Okay.
Ya jadi udah yang vaksin yang kedua barusan akhirnya sudah, puji Tuhan. Dan sekarang tinggal tunggu 30 menit sebelum nanti pulang. Kita sambil nunggu data di entry lagi sama perawatnya. Gitu, semoga setelah ini memang benar-benar bisa membentuk kekebalan dalam tubuh. Jadi terbebas dari COVID-19 gitu ya.